Oke, akhirnya aku nemuin ya. Selama ini lagu yang ingin aku cari, lagu ini tuh enak banget didengar. Oke, hi guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel LA React. Ya, Lucy Asriya official, Lucy Asriya reaction. Dan kali ini guys, aku mau mereaction ya lagu dari Jepang ini, bagus banget lagunya ya, viral di berbagai sosmed. Dan aku nggak tahu ini apa judulnya karena dia titelnya itu bahasa Jepang gitu. Nah, ini ketemu ya di upload sama Nopan Herpiana, pesawat kertas 365 hari. Nah, aku nggak tahu dia ini Sayata Yamamoto. Ini nggak tahu apakah dia ini member dari JKT48. Guys, silakan kalian komen guys, karena pas aku ini ngeklik pesawat kertas yang itu 365 hari ini, ternyata adalah lagu dari JKT48 gitu. Oke, kita langsung aja. Aku sabar. Yuk, let's go. Hey. Nah, ini band Jepang, guys. Aduh, aku suka banget sama musiknya ya. Guys, ternyata benar-benar artinya itu dalam banget ya guys. Dan nggak tahu kenapa kalau aku ngedengerin lagu itu kayak bersemangat banget sih hidup aku ya. Benar-benar lagunya ini kayak lagu apa, pemberi semangat ya, pemberi motivasi juga. Pokoknya entah kenapa kalau ngedengerin suaranya itu kayak enjoy banget, happy banget, parah cuy, lagunya keren banget. Belum masuk rapnya guys, tenang guys ya. Ini ternyata ada subtitle bahasa Indonesianya, tenang guys. Buat kalian yang nggak tahu kan, jadi tahu artinya apa. Oh, ternyata artinya begini guys ya, begitulah. Oke. Aduh, suaranya Sayaka ini bener-bener tuh cute banget cuy. Aduh, aku suka banget bagian yang ini loh, yang bagian rapnya. Ini bener-bener ini banget. Gak tau kenapa bagian rapnya tuh asik banget loh guys. Oke, guys, wait. Jadi artinya itu tuh pesan yang mendalam banget ya. Jadi emang bener-bener kayak ngasih tahu tuh, jangan yang dilihat tuh indahnya gitu kan, mudah banget. Dia tuh kayak ibarat dia tuh viral gitu loh guys, tapi lo nggak tahu sebenarnya seperti apa perjuangannya sebelum dia menjadi viral kayak gitu. Wow, ini bener-bener memotivasi banget guys ya. Tuh, jangan deh. Aduh guys, ya. Aku dengerin suaranya ini tuh enak banget tau gak? Mantep banget guys. Aku gak tau deh, ini sebenarnya Sayaka Yamamoto ini adalah nama vokalisnya apa nama bandnya guys. Silahkan kalian komen guys.
Kalau menurut aku sih ini kayaknya memang nama vokalisnya sih. Ya. Oh. Aduh. Aku suka banget sama suaranya, guys. Cute banget suaranya, parah. Ini matanya ininya ya mirip banget sama Haruka tau gak sih? Guys. Ya. Tuh. Mirip banget gak? Ya. Sama Haruka. Ya emang karena Haruka perempuan Jepang juga ya. Gadis Jepang. Wow guys, benar-benar bikin merinding banget. Kayak dia termasuk band yang famous juga ya di negara Jepang. Karena banyak banget yang kayaknya antusias sama ini ya, lagu ini gitu. Semoga aja ya saya bisa datang juga ke Indonesia. Oh. Sweet banget cuy. Oke, gimana mau kalian guys? Silahkan kalian komen di bawah. Enak banget suaranya si Sayaka. Aku tahu deh si Sayaka ini adalah member juga ya dari JKT48 atau lagu ini ataukah JKT48 yang recycle ya? Apa mengcover? Aku nggak tahu guys. Silakan kalian komen di bawah ini. Tapi yang jelas suaranya tuh enak parah banget. Cute ya, sweet banget. Gak tau kenapa kalau ngedengerin suaranya tuh kayak kita lebih bersemangat lagi. Kayaknya emang pesannya itu benar-benar pesan yang memotivasi banget gitu. Lebih kayak apa ya, kita itu jangan melihat orang itu, wah dia hebat ya gini. Tapi kita harus lihat bagaimana proses seseorang itu menuju puncaknya gitu, kesuksesannya seperti itu. Wow, keren banget. Oh, tau sih Sayaka ini sebenarnya nama si vokalisnya atau nama bandnya. Dan udah pasti mereka famous banget ya, karena para ininya penontonnya juga audiensnya begitu apa antusias banget ya pas siapa? Pas si band ini tuh performs. So, gimana menurut kalian guys? Oke. Okay. Terima kasih semuanya buat kalian yang udah nonton. Mungkin sampai di sini dulu untuk reaksi aku. Dan terima kasih banyak guys. Sampai jumpa lagi. Dan buat kalian yang suka juga, jangan lupa klik like and share. Dan buat kalian yang pertama kali datang, jangan lupa untuk bantu supportnya dan cara klik subscribe. Terima kasih guys. Sampai jumpa lagi. See you, bye.